kita ada satu set A. Elemennya adalah, kata kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Okey, so kita ada elemen. Setiap satu ni kita panggil sebagai elemen. Okey. Jadi, dan simbol untuk elemen adalah begini. Ini adalah simbol untuk elemen. So, kita boleh tulis, kita boleh katakan 2 adalah elemen bagi set A. 4 adalah elemen bagi set A. Okey, kalau 5. Adakah 5 merupakan elemen bagi set A? Okey, 5 bukan elemen bagi set A sebab 5 tidak ada dalam set A. Jadi, bukan elemen, kita tulis sebagai begini. Elemen yang kita palangkan, kita crosskan simbol elemen ni, kita kata dia sebagai bukan elemen. So, 5 bukan elemen bagi set A. So, kita boleh tulis juga 6, 8 adalah elemen bagi set A. Okay, 6 dan 8 adalah elemen bagi set A. Okay, itu adalah elemen. Sekarang, number of element. Number of element adalah bilangan elemen. Number of element. Okay, simbol dia ialah N. N. N ambil pada number. Number elemen apa? Set apa? Set A. So, NA. Ini adalah number of element. Bilangan elemen dalam set A. Okay, so sekarang ni kita tengok bilangan elemen dalam set A ada 1, 2, 3, 4, 5. So, bilangan elemen dalam set A ada 5. Okey, katalah sekarang kita ada set B. Set B 0, 1, 2. Okey. So, bilangan elemen bagi set B ialah 3. Okay. So, itu adalah number of elements.